Okay, hai, assalamualaikum. Saya Farah, seorang peguam yang beramal di Tetuan Ismail Syahidan dan Farah. Saya akan berkongsi mengenai hak pelanggan ataupun hak individu yang baru mendapat kunci daripada pemaju. Dia masuk rumah baru, baru dapat kunci dan apa hak anda? Okay, sebagai pemilik baru pada rumah yang baru anda terima kunci daripada pemaju, anda perlulah ataupun dari sudut perundangan sepatutnya lah anda wajib untuk menilai. Anda nilai semula rumah anda itu sama ada terdapat sebarang kecacatan ataupun kerosakan. Anda boleh cek sendiri ataupun anda boleh lantik pihak ketiga yang lebih profesional untuk melihat keadaan rumah tersebut. Sama ada rumah tersebut mengalami kerosakan, kecacatan, sama ada dari segi binaan asas rumah tersebut ataupun dari segi electrical, dan sekiranya anda telah membuat penilaian apa kerosakan-kerosakan ataupun kecacatan, anda perlulah membuat satu defect list yang mana anda perlu ketengahkan apakah defect-defect yang telah anda temui. Dalam tempoh 2 tahun, tu adalah tanggungjawab anda sebagai pemilik rumah yang baru untuk menyediakan defect list tersebut dan perlu dihantar kepada pemaju. Dan pemaju di sini dalam tempoh 2 tahun perlulah dan bertanggungjawab untuk membaiki segala kecacatan ataupun kerosakan dalam rumah tersebut. Namun begitu, perlu diingatkan juga dalam tempoh 2 tahun tersebut, kiranya anda berhasrat untuk membuat sebarang pengubahsuaian ataupun dekorasi kepada rumah tersebut, saya nasihatkan agar anda membuat penilaian ataupun cek dulu rumah tersebut sama ada terdapat kerosakan ataupun kecacatan, dan kemudian barulah anda boleh meneruskan dengan niat anda untuk membuat pengubahsuaian ataupun dekorasi yang kekal kepada rumah tersebut. Sedikit informasi, mungkin ramai yang masih tidak tahu di luar sana, kita punya Akta Had Masa telah digubal pada tahun lepas, telah mewujudkan satu seksyen baru, peruntukan undang-undang yang baru, iaitu seksyen 6 capital A, yang mana pemaju adalah bertanggungjawab untuk membaiki sebarang kerosakan ataupun kecacatan yang ada pada rumah tersebut bagi tempoh 15 tahun. Yang mana di sini pemilik rumah tersebut boleh membuat tuntutan kepada pemaju dalam tempoh 15 tahun sekiranya terdapat sebarang kerosakan ataupun kecacatan kepada binaan rumah tersebut. Namun begitu, perlu diingatkan juga sekiranya anda telah membuat renovasi, pengubahsuaian secara major renovation terhadap rumah tersebut yang membuatkan struktur rumah asas tersebut telah berubah, tempoh 15 tahun ini akan terganggu, yang mana anda tidak boleh secara terus pergi membuat tuntutan kepada pemaju, tetapi anda perlulah berjumpa dengan peguam anda ataupun pihak ketiga yang lebih profesional untuk menilai sama ada kerosakan ataupun kecacatan rumah tersebut diakibatkan oleh pengubahsuaian yang telah anda lakukan ataupun ianya memang terjadi daripada binaan asas rumah tersebut. Sekiranya ianya terjadi kepada binaan asas rumah tersebut, maka anda mempunyai tempoh 15 tahun untuk membuat tuntutan kepada pemaju rumah tersebut. Okey, sekian saja perkongsian daripada saya. Kiranya anda ingin mendapatkan maklumat dengan lebih lanjut mengenai perundangan, anda bolehlah berjumpa dengan peguam yang lebih mahir mengenai hal ini.